105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Seperti tadi yang aku bilang Sobat Fox, di jam 11 aku ada tamu ya. Datangnya dari sebuah hotel yang luar biasa di perempatan Galeria sana, ya kan? Bisa dibilang begitu ya. Ya kan? Dia ada persis di sebelah Mall Galeria, yaitu adalah hotel Firman Yogyakarta. Yeah. By Hari. Kompak banget. Di briefingnya dari 12 hari yang lalu. Iya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Okay. Ya kan? Senang sekali ya di jam 11 ini. Nampaknya aku tidak kedinginan lagi ya. Enggak dong. Apalagi sekarang aku bawain teman yang sama besarnya. Benar-benar. Jadi bisa? Enggak apa-apa loh, dicopot aja. Oh boleh. Maskernya boleh banget, silakan. Karena suaranya agak jadi agak mendem gitu ya. Mendingan dicopot, cantik. Cek. Nah itu dia. Hari ini Kimaya. Apa tadi? Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris membawa apa ke Fox Radio Jogja? Pastinya kita bawa yang seru-seru ya kan, dengan promo yang selalu spektakuler. Dan hari ini kita mau kasih nih engagement dan juga wedding package-nya Kimaya. Wedding package-nya Kimaya. Tadi waktu off air Sobat Fox, aku bertanya, kenapa sih kok wedding package-nya harus di-highlight? Mungkin bisa dijawab lagi sama Mbak Steffi. Iya, pastinya hari ini bareng sama Indri kita mau share kalau di Kimaya itu kita punya venue yang juga spekta. Kita ada indoor venue, ada outdoor juga. Outdoornya bisa pilih lagi Kak Ica. Kita bisa di tropical poolside nih. Jadi ada nuansa-nuansa tropical. Atau misalnya pengen yang agak besar lagi, bisa di Kimaya Garden ya Indri ya. Oh iya, lupa Sobat Fox, kalau biasanya yang datang ke sini cuma Mbak Steffi aja, sekarang ada temennya. Betul. Namanya Mbak Indri. Iya, halo. Sebagai apa di sini Mbak ya, Indri? Iya, salam kenal Mbak Ica. Saya dengan Indri, sales eksekutif Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Oke. Kebetulan saya yang handle wedding dan social event lainnya, Mbak. Oke. Jadi sebelah Anda sudah ada ahlinya. Betul, ya? Sudah ada wedding spesialisnya ya kan. Nanti kalau misalnya emang mau social event atau misalnya mau wedding di Kimaya, nanti yang berhubungan langsung sama Indri. Oke. Jadi sebetulnya Anda tidak dibutuhkan hari ini ya. Kebetulan hari ini ya udahlah ikut rame-rame aja Mbak, biar kelihatan kerja aku tuh. Tim hore ya say, gak masalah ya. Tapi enggak kok, kehadiran kamu menghangatkan aku. Iya. Lumayan ya. Lumayan ya Bo. Tadi barusan curhat ya. Jadi wedding ini katanya kemarin Kimaya habis closing ada 3 wedding ya. Betul. Jadi memang lagi rame banget ya Andri. Iya, lagi rame di Kimaya. Okay. Karena memang untuk package-nya sendiri kita mulai dari Untuk wedding sendiri itu ada Asoka Package. Asoka Package, iya. Itu untuk 50 pax. Harganya di 10.800.000 dan benefitnya nih ya Mbak, banyak banget. Venue-nya bisa milih ballroom atau garden. Cuman selama ini yang favorit masih di outdoor. Masih di outdoor ya, berarti di gardennya ya. Betul. Yang favorit ya. Kemudian bisa pre-wed juga di Kimaya. Nanti info aja kapan mau pre-wednya. Food testingnya kita juga lumayan nih untuk 6 pax. Gitu. Kemudian ada transit room itu nanti selama acara gitu. Kemudian satu untuk romantic dinner, ini romantic dinernya couple ya. Gitu. Kemudian standard sound system. Kemudian 60 menit traditional massage selama event itu. Mungkin bisa dipakai setelah acara mungkin biar relaks gitu. Betul, ya Mbak ya. Betul, dipijit-pijit ya. Iya, satu malam stay di deluxe room nanti dengan honeymoon setup. Gitu. Kemudian dari Kimaya akan ngasih gift gitu. Dan itu giftnya apa? Pokoknya ya cantik lah, berguna buat pengantinnya pokoknya. Yes, pastinya ya. Gitu. Apa namanya, mana tahu dapat lingerie. Kayaknya enggak sih Mbak lingerie ya. Itu nanti mungkin khusus Mbak Ica kalau mau menikah yang kedua kalinya dengan orang yang sama. Bisa. Orang yang berbeda. Enggak dong. Tapi dengan orang yang sama. Benar. Ya mengikat janji kembali dengan betul, orang yang sama. Betul, biar ke-recall lagi ya kan. Anyways,
apa ini kan Ashoka tadi mendapatkan begitu banyak benefitnya. Betul. Ya. Dan ini untuk package-nya itu yang 10.800 untuk berapa orang? Untuk 50 pack. Untuk 50 pack. Jadi itu sudah cukup sekali. Betul. Jadi jangan sedih, di Kimaya tuh kita tuh punya semua packs gitu kan ya. Okay. Jadi kita mulai dari 50 packs ada, terus nanti ada 100 packs ada, dan juga ada 200 packs juga ya, Andri ya. Oke. Tapi untuk pembahasan si 100 dan 200-nya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Aku mau tanya soal kalau misalnya kita mau pre-wedding atau kita mau engagement lah, tunangan lah gitu, bisa gak di Kimaya? Sangat bisa, Mbak. Okay, kita ada engagement package-nya di harga 5.800. 5.800 aja? Betul. Wow, itu sudah untuk 30 packs ya, Mbak. 30 packs, oke. Kemudian benefitnya apa aja, itu nanti venue-nya boleh milih mau garden atau di indoor-nya ballroom. Oke. Nanti pemakaiannya di maksimal 3 jam. Oke. Kemudian pre-wedding foto venue di area Kimaya. Oke. Kemudian dapat juga nih, Mbak, walaupun engagement ya, ada food testing-nya juga untuk 6 packs. Kemudian transit room family. Oke. Dan satu lagi, ada hadiah juga dari Kimaya buat tetap dapat hadiah. Oke. Kita banjir hadiah, banjir promo semuanya. Bener, kita banjir. 5,8 juta itu murah, Sobat Fox, untuk sebuah pertunangan yang dihadiri 30 orang. Betul sekali. Which is cukup gitu kan. Ya. Karena kan namanya pertunangan ya enggak perlu banyak-banyak. Betul. Dan juga anti ribet. Udah gitu kalau ditanyain, dulu tunangan di mana? Di Hotel Bintang 4 dong. Oke, okay, ya kan? Gitu ya kan. Jadi udah menjual sekali gitu ya, mau sombong juga bisa gitu. Dengan harapannya tentu saja ketika nanti sudah melihat bagaimana bertunangan di Kimaya dengan suasananya yang sangat nyaman, pastinya nanti akan tertarik untuk menikah juga di sana. Betul, ya, pastinya. Untuk wedding di sana. Kita bakalan masih lanjut ngebahas tentang wedding package yang ada di Kimaya, Sudirman, Yogyakarta. Bye, Haris. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk kutus-kutus Tombow Waras. Minyak kutus-kutus. Minyak tanamu tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun tanamu tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Baru masuk ke segmen kedua Sobat Fox bareng sama Kimaya, Sudirman, Yogyakarta by Haris ya. Yang pasti masih barengan sama Mbak Steffi dan juga Mbak Indri dari Kimaya Sobat Fox. Dan masih ngebahas tentang wedding yang saat ini wedding itu lagi naik daun ya. Betul. Karena mungkin orang-orang gak mau tahun depan masih sendiri nggak mau tahun depan masih sendiri gitu ya, jadi buru-buru nikah akhir tahun ini. Bener banget ya, buru-buru nikah tahun ini biar kali-kali tahun depan ntar gak jadi gitu kan. Dikejar bo, kejar setoran ya say. Oke. Apalagi sih package yang ada di Kimaya untuk wedding package-nya, monggo. Oke, package yang ketiga ya ini ya. Ada package Sekar Jagat. Oke.
ini di harga 17.800. 17.800 enggak sampai 20, masih ada kembalian. Betul. 3 juta. Ini nanti untuk 100 orang ya. Oke. Okay. Itu. Venue-nya kita ada indoor dan outdoor. Ya, maksimal pemakaian 5 jam. Oke. Okay. Kemudian buffet menunya itu nanti 100 packs. 100 packs. Iya. Oke. Okay. Kemudian free food stall. Free one food stall ya. Itu bisa memilih ya. Bisa pilih. Ya. Okay, nanti kita ada beberapa pilihan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kemudian food testing-nya sama di 6 packs. Kemudian transit room. Oke. Okay. Kemudian satu malam stay di deluxe room dengan nanti setup honeymoon ya Mbak. Kemudian 60 menit traditional massage untuk sepasang. Oke. Okay. Ya. Satu kali romantic dinner untuk couple ya. Kemudian pre-wedding photo venue. Oke. Okay. Gitu. Standard sound system. Standard wedding stage. VIP parking untuk 3 mobil. Oke. Okay. Ada lagi Hadiah dari Kimaya Sudirman, Yogyakarta, ya, by Haris. Tetap ada hadiahnya. Di setiap package-nya itu pasti ada hadiahnya. Betul, ya, okay. Biar ingat terus sama Kimaya. Nah itu kan berarti yang Sekar Jagat ini untuk 100% sih. Ya, di atas 100% pack. Di atas 100 packs ada lagi? Ada lagi. Oke, okay, silakan. Gitu. Untuk packs yang terakhir, yang untuk 200 packs, kita ada Truntum Package. Okay. Ini benefitnya banyak banget ya, guys. Okay. Venue-nya ada ballroom atau garden indoor outdoor ya Mbak ya. Itu maksimal pemakaian 5 jam. Okay. Kemudian ada ini akad nikah atau blessing atau tipai itu nanti maksimal di 3 jam. 3 jam. Okay. Kemudian buffet menu untuk 200 pack. Okay, perbedaannya adalah kalau yang di Truntum ini food stall-nya dapat 2. Dapat 2 yang bisa kita pilih ya. Oke. Okay. Kalau aku bakal pilih yang paling mengenyangkan. Yes, betul sekali yang 200. Benar. Ya Mbak ya. Kemudian ada light meals itu nanti untuk 50 packs. Oke, okay, oke, okay, ya, oke. Light meal itu nanti dipakai untuk akad nikah ataupun pemberkatan atau tipai ya Mbak ya. Oke, okay. Kemudian sama dapat transit room. Kemudian nih stay 2 malam di executive room. Dengan honeymoon setup ya Mbak ya. Oke, okay, jadi kalau Truntum dengan 40.800 ini dapatnya stay-nya 2 malam dan itu di executive room. Di executive room udah dapat complimentary lagi. Complimentary lagi. 2 deluxe room untuk family. Jadi udah benar-benar kalau untuk yang Truntum ini udah lengkap dan udah bawa keluarga aja karena udah ke-cover semua untuk kamarnya semuanya, juga. Semuanya benar banget, benar banget. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Lalu apa lagi Mbak Indri? Kemudian ada 60 menit untuk apa spa traditional massage ya Mbak ya. Kemudian satu kali romantic dinner untuk pengantinnya. Kemudian pre-wedding photo venue at Kimaya Sudirman Yogyakarta. Standard sound system, standard stage. Nah ini untuk parking VIP-nya. Kalau yang di Sekar Jagat tadi kan dapat 3 nih. Kalau yang Truntum dapat 5. Oke. Okay. Okay. Wow. Yang terakhir sama. Dapat gift juga dari Kimaya. Dapat gift juga dari seperti Kimaya itu. Ya. Oke. Okay. Nanti kalau giftnya apa penasaran ya makanya. Coba di link dulu ya wedding dan engagement package di Kimaya nanti akan tahu gitu ya betul. Giftnya apa nanti kalau penasaran banget. Nah, sebelum kita ke event-event yang lain, ada pertanyaan dari Mas Bayu Ardi. Katanya selamat siang Kak Ica, Kak Stevi dan Kak Indri, mau tanya untuk Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris bisa buat intimate wedding atau private wedding gak? Minimal packs-nya berapa? Ya, halo selamat siang Mas Bayu, jumpa lagi ya Ya, jadi kalau untuk di Kimaya pastinya bisa banget untuk intimate apalagi ya kan. Intimate kita bisa banget, kita punya tropical pool nih kalau misalnya emang mau intim banget. Itu benar-benar suasananya oke banget karena di pinggir pool. Intim banget, saking intimnya banget. Cuma berdua apa bisa kalau ini doangnya doang, apa itunya doang. Siapa tahu kan gak mau diketahui orang lain ya loh kan? Kayak pernikahan oke siap. Bisa itu di tropical pool atau bisa pilih juga di garden gitu. Suasananya pilih yang sore ke malam. Okay, jadi suasananya lebih syahdu lagi. Ya, sunset gitu sunset. Ya. Oke. Okay.
Terus venue indoor dan outdoor masing-masing kapasitasnya berapa? Tapi tadi kan sudah dijelaskan untuk berapa packs-nya ya. Betul. Jadi sebetulnya kalau kapasitasnya bisa sampai 200. Bisa ya? Sampai 200 gitu. Nanti juga kita bisa bikin dua sesi. Betul. Untuk yang lebih dari 200. Betul. Gitu. Nah, untuk hiburan kayak misalnya organ tunggal atau atau bas betot gitu ya. Atau dangdut koplo gitu ya. Itu udah tersedia atau bisa request. Kita bisa kayak kita mau bawa dari luar nih gitu. Semuanya bisa kita bicarakan secara hukum adat nanti ya. Secara kekeluargaan bisa. Jadi kita bisa bantu carikan atau memang sudah ada pilihan bisa nanti kan tinggal kita take care untuk electricity-nya aja. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, Steph aku mau tanya dong. Ini tuh kayak kalau misalnya kita menikah di Kimaya gitu ya. Ini kayak kita dapetin EO gitu juga gak sih? WO gitu gak sih? Oh iya pasti dong. Okay. Seluruh jajaran Kimaya akan hadir jajaran di pernikahan Anda ya kan? Untuk take care semua dari VIP parking, semua dari LO-nya ya kan? Makanannya, checkernya, itu semua adalah rakyat Kimaya nanti. Rakyat Kimaya nanti iya. Yang akan menyediakan itu. Jadi semua. Jadi WO-nya ya? Udah include ya Indri ya? Iya. Oke. Okay. Jadi ini hari ini Indri kenapa kurang sehat? Karena dari kemarin Sabtu Minggu masuk wedding. Kalau yang mau wedding 450 packs kita bisa terima, cuman nanti dibuat dua sesi. Iya. Oke. Berarti dibuat dua sesi kalau misalnya mau 450. Betul. Ya, baiklah. Pokoknya di sini Sobat Fox, tapi kalau menurut aku ini 200 packs aja kayaknya sekarang-sekarang ini enggak perlu lah ya wedding sampai harus undangan 3000 gitu ya. Kayaknya nanti enggak tahu deh itu siapa yang disalamin ya kan. Udahlah yang intim-intim aja. Enggak, pulang-pulang enggak bisa ditekuk ya tangannya ya. Kaku. Lebih ke pengantinnya kaku gitu tangannya. Nah, terus ada lagi yang bertanya, kita kasih satu pertanyaan lagi kali ya. Oke. Hai Kimaya bertanya, wedding package-nya apakah sudah include dengan setup dekorasi dari Mas Arjuna? Iya, jadi kalau untuk dengan setup decoration itu kita belum. Okay. Tapi nanti kita bisa bantu untuk table setup-nya, okay. Table dekornya. Oke. Jadi setup-nya memang belum untuk dekorasinya, tapi bisa dibantu untuk table setup-nya. Jadi kalau Sobat Fox mau mencari dekor dari luar bisa. Bisa ya, banget ya. Atau kita bantu carikan juga carikan bisa. Carikan juga bisa ya dari vendor. Teman-teman dari Kimaya pastinya ada gitu kenalan vendornya. Satu lagi deh ya, mau bertanya apa konsep kalau acara wedding dengan konsep barbecue dan pesta kebun gitu bisa enggak? Bisa banget dong. Karena kan venue-nya aja ada yang garden. Udah garden ya, bisa menyesuaikan nanti. Terus package itu apakah fotografer, videografer dan live music sudah termasuk? Wow. Untuk package yang tadi kita sebutkan memang belum. Okay. Tapi nanti kalau misalnya memang datang kosongan gitu ya ibaratnya. Mbak, aku belum punya vendor apapun. Betul. Pasti wedding specialist kita yang akan take care semuanya. Betul sekali ya. Jadi semuanya sebenarnya bisa dibicarakan dulu seperti apa. Yang penting Sobat Fox kalau mau menikah itu pasangannya. Betul. Pasti ya. Bingung saya kalau enggak ada pasangannya. Itu dia ya, makanya harus punya pasangannya dulu Sobat Fox sebelum vendor. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk kutus-kutus Tombo Waras. Minyak kutus-kutus. Minyak tanamu tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun tanamu tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda.
Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox, masih barengan juga sama Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Yeay! Masih ada Stevi dan juga Indri Sobat Fox di sini, dan mereka berdua pastinya masih membicarakan tentang apa saja yang terjadi di Hotel Kimaya. Dan kalau tadi sudah tentang wedding, sekarang tentang event, regular eventnya Kimaya yang katanya Mbak Stevi ada sesuatu yang baru. Apa seindah? Ya pasti kan kalau stay di Kimaya itu udah one stop staycation. Kita pasti punya activity-activity yang cocok nih buat di jadi gak harus keluar-keluar lagi. Ya, bener. Yang terbaru kita punya nih barbecue all you can eat. Barbecue all you can eat, ya, okay. Untuk menggantikan yang kemarin kita punya pasar malam, pasar Kota, malam Baru. Kota Baru. Benar, gitu. Pasar malam Kota Baru sudah berlalu. Kita kembali lagi dengan sesuatu yang baru, yaitu barbecue all you can eat. Harganya murah banget, cuma Rp128.000. Rp128.000 aja. Betul. Sobat Fox sudah bisa makan segala jenis daging ya. Iya, segala jenis daging. Terus habis itu ada sate-satean juga. Tetap ada live cookingnya juga, dengan hiburan live music dan juga nonton bareng di garden. Oke, dengan hiburan live music dan nonton bareng di garden, Sobat Fox sudah bisa mendapatkan makanan yang enak, suasana yang nyaman, tempat yang nyaman juga. Betul. Rp128.000 tiap hari Sabtu, mulai pukul 6 sampai setengah 10 malam. Jam 6 sampai jam setengah 10 cukup dong. Kalau misalnya nih ya Sobat Fox mau membawa misalnya bawa pacar gitu kan. Kan bosen dong masa dibawanya ke coffee shop melulu. Daripada tiap malam minggu clubbing, kelayapan bingung, ya kan? Nah, itu dia. Bisa langsung geser aja ke Kimaya. Betul banget ya kan, gak bakalan clubbing Sobat Fox ya. Kelayapannya jadi enak gitu kan. Terus venue-nya juga ada dua gitu, ada di garden sama di indoor-nya juga. Betul, gitu. Bisa di tropical pool-nya atau bisa pilih di garden, semuanya outdoor. Jadi super seru banget kan. Jadi bisa pilih nih mau spend time-nya di mana. Selain barbecue itu berarti malam minggu ya? Malam minggu. Selain itu yang dari regular dari Senin sampai Jumat adakah? Ada dong. Mundur lagi setelah hari Sabtu kita punya Jumat, kita punya Hoteliers Night nih. Calling all hoteliers in Yogyakarta, ya kan? Main-main ke Kimaya, langsung bawa aja business card-nya. Masukin ke fishbowl udah dapat welcome drink. Seru kan? Seru banget. Jadi buat yang kerja di hotel ya, silakan melepas lelah di Kimaya. Betul. Nanti sudah mendapatkan welcome drink. Iya. Ditemani dengan DJ dan juga kita punya promo-promo untuk bir dan juga wine-nya juga. Oke. Ada promo untuk bir dan wine-nya juga. Iya. Mundur lagi ke hari Kamis. Di hari Jumat dan Sabtu itu sendiri untuk anak-anak nih, misalnya mamahnya pengen ikutan itu di bar, anak-anaknya bisa nonton Kimaya Kids Cinema. Kimaya Kids Cinema, ini udah pernah dibahas. Iya, benar. Ini usianya sampai 12 tahun ya. Betul. Benar ya. Gitu. Jadi untuk Kimaya Kids Cinema sendiri kita mulai di jam setengah 4 sore. Itu udah dapat popcorn. Dan juga beverage. Dapat minuman dan juga popcorn ya. Itu masing-masing anak mendapatkan ya. Jadi misalnya ada 10 anak yang ikut Kimaya Kids Cinema. Iya. Itu 10 anak mendapatkan. 10 anaknya dapat semuanya. Dapat semuanya. Betul. Bayarnya berapa? Bayarnya cuma Rp50.000 aja kalau dari outdoor. Kalau udah stay di Kimaya free. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya Sobat Fox datang ke sana bukan sebagai yang nginep di sana gitu ya. Itu bayarnya 50 ribu. Tapi kalau kita sudah menginap di sana berarti free. Untuk Kimaya. Betul. Kids Cinema. Wah, gitu. Enak sekali. Dan untuk 50 ribunya itu kalau misalnya masih berpikir bahwa itu mahal, itu enggak mahal sama sekali. Karena itu udah include sama bisa renang juga. Bisa renang juga. Jadi sebelum nonton bisa berenang dulu. Iya. Habis itu melepas lelah habis berenang sambil makan, nonton. Sambil nonton film yang disediakan. Oke, mundur lagi. Mundur lagi di hari Rabunya. Di Rabunya itu kita punya Movie Under the Stars. Movie Under the Stars. Iya. Jadi kita bisa nonton film. Nanti untuk pilihan filmnya bisa cek aja di at Kimaya Yogyakarta. Oke. Kita akan standby-kan itu di Tropical Poolside. Jadi akan ada giant screen gitu, kita bisa nonton bareng-bareng pakai beanbag. Wah, lucu. Enak seru banget. Kan? Seru banget pakai beanbag ya. Kalau nah, untuk yang tadi deh aku balik lagi ke si Kimaya Cinema Kids itu, Kids Cinema itu.
itu kita sebagai orang tua bisa datang, bisa masuk juga nggak? Bisa, bisa ikut duduk di situ juga, mendampingi. Kadang kan ada anak-anak yang mungkin belum pede atau misalnya takut, takut mana nih, belum banyak temannya, itu bisa duduk di situ juga. Oke, 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 berarti kita bisa mendampingi, bisa anak-anak mendampingi juga ya. Bayar lagi kah kita sebagai pendamping? Oh enggak. Hanya untuk anak-anaknya aja. Oke. Wah, enak banget. Gitu. Tapi Sobat nanti kalau misalnya ada Kak Ica yang kesana, nanti aku yang akan standby. Takutnya itu satu tabung popcorn dimasukin sendiri ya. Iya ya, mengkhawatirkan memang kalau aku yang datang ya Teti, apalagi ketemunya sama kamu. Itulah. Gak berasa ya sayang. Berdua kita sibuk. Rumpidut, say. Anak-anak pada mama berisik banget sih. Oh maaf, kamu nonton aja nak. Lalu apalagi yang ada di sana nih? Nah, tidak hanya yang berbentuk keriahan, kita juga harus menjaga tubuh dengan zumba ya kan? Zumba, oke. Di hari Selasa nih kita ada zumba. Zumba, gitu. Wow. Jadi semua yang misalnya member gym atau enggak member gym sekalipun bisa join juga di zumba. Itu juga di 50 ribu ya, Andrea. Cuma 50 ribu aja. Iya, kita bisa ikutan zumba. Betul. Nah, dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai jam 6 sore. Jam 6 sore untuk zumbanya, okay. Sampai jam 7, 1 jam. 1 jam untuk zumbanya. 50 ribu 1 jam zumba itu sudah melelahkan sekali ya. Sobat Fox ya, bisa dibilang itu sudah berkeringat ya. Bisalah bakar-bakar kalori di bisa. Situ. Oke. Okay. Itu tiap hari Selasa. Tiap hari Selasa gitu. Okay. Berarti seru kan? Seru banget. Berarti ini bisa dibilang setiap hari tuh selalu ada event yang selalu, berbeda. Selalu ada activity. Kalau Senin memang kita fokus kerja aja dulu iya ya. Iya dong ya. Biasanya Senin tuh menumpuk ya pekerjaannya. Betul gitu. Jadi kita mulai cari-cari kegiatan di hari Selasa gitu kan. Selasa, jadi, Rabu. Selasa kita sampai, awali dengan bakar-bakar energi tadi ya. Jangan bakar ban sekali. Tidak boleh. Apalagi bakar rumah sama bakar rumah tangga orang. Jangan ya, Bo. Itu tadi dari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Betul. Ada kegiatan, selalu ada activity di Kimaya Hotel Sobat Fox. Jadi kalau Sobat Fox gabut ya kayak aku mau kemana nih, ya udah datang langsung aja ke Kimaya ya. Habis ini kita masih ada satu segmen lagi barengan sama teman-teman aku dari Kimaya. Sobat Fox jangan kemana-mana, tetap di Zona Mesin Waktu. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk kutus-kutus Tombo Waras. Minyak kutus-kutus, minyak tanamu tanami, sabun Kalila Kalila, sabun tanamu tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Terakhir barengan sama teman-teman dari Kimaya Sobat Fox ya. Kalau tadi Steffi bilang ada Kimaya Kids Cinema. Ya, aku pengen tanya apakah di sana bisa juga kalau kita mau bikin kayak semacam ulang tahun anak-anak gitu. Pasti dong. Okay. Pasti dong, Indri udah siap nih sama materinya. Apa aja nih, Indri? Oke, okay, ini aku mau menyampaikan Kids Birthday Package. Oke. Okay. Itu harganya mulai 79.000. Oke. Okay. Murah banget kan, Mbak? Oke, okay, banget banget. Birthday 79.000 per pack. Per pack. Oke. Per pack.
Okay. Untuk minimal ordernya itu nanti di 20 packs. Oke. Okay. Ya. Itu nanti dapatnya kids meal, kemudian beverage. Itu nanti kalau untuk kids meal-nya ada soft ice cream, pancake, chicken nugget, fish finger, donat, stol pasta. Kalau untuk anak-anak udah kenyang ya pastinya. Iya pastinya ya. Dong ya. Kalau ada yang belum kenyang itu pasti orang tuanya. Tahu lah ya. Kemudian beverage-nya itu ada mineral water, juice, kemudian free birthday cake diameternya 15 cm. Oke. Kemudian ada free untuk kids activity-nya itu nanti mewarnai gitu ya Mbak ya. Okay. Free wifi. Kemudian venue-nya bisa milih nih, mau di lobby bar atau tropical poolside atau di garden atau di restonya Kima yang habis renovasi nih. Oke. Berarti untuk kids birthday package-nya sangat-sangat murah, hanya 79.000 aja. Betul. Sobat Fox sudah mendapatkan begitu banyak benefit. Apa namanya benefit kayak yang disebutkan sama Mbak Indri tadi ya. Nah, kalau misalnya itu kan untuk anak-anak ya. Kalau yang agak-agak dewasa menengah ke atas gitu, usianya. Ya, usia menengah ke atas. Tapi desa mau arisan gitu ibu-ibunya. Bisa dong. Bisa di sana. Arisan package kita mulai berapa nih Indri? Oke, untuk arisan package buat mami-mami ya, ini nanti start di 78.000. Oke, 78.000 aja. Wow. Wah, ini sosialita-sosialita pada tertarik semua nih. Minimal ordernya 10 packs, itu nanti free wifi. Kemudian free venue. Boleh milih nih venue-nya mau di mana. Mau di Coconut Resto, Garden, Tropical Pool, atau lobby bar. Oke, gitu. Bisa ada tempat ada 4 pilihan tempat. Untuk yang mau arisan bersama sosialita minimal 10 orang. Memang kalau sosialita biasanya sedikit tapi dutanya banyak ya. Benar ya kan? Sambil saweran biasanya. Emberan ya. Sekarang itu lagi zamannya anak-anak pada wisudaan. Iya. Banyak bisa banget dong. Kemarin kita juga habis ada graduation ya, Andrea. Oh, di sana ada graduation juga. Ada. Oke. Graduation di berapa? Di harga 175.000. 175.000 aja. Wow. Minimal order 50 packs dengan benefitnya adalah venue-nya ballroom, transit room. Kemudian ini nanti bisa lunch, bisa dinner ya, tergantung waktunya ya Mbak ya. Kemudian standar stage. Oke. Free untuk LCD proyektornya selama event berjalan. Standar sound system. Seperti itu. Oke, berarti benar-benar di Kimaya ini semuanya tercover ya. Betul. Ya. Semuanya kalo kita mau, ada. Iya, semuanya ada. Kalau mau wisuda bisa, bisa. Mau ulang tahunan bisa, bisa. Sampai dengan mau kumpul-kumpul bersama teman-teman ala-ala arisan juga bisa, bisa ya kan? Sekali. Ya kan, daripada bosen ke tempat itu-itu lagi mendingan datang aja langsung ke Kimaya supaya bisa menemukan suasana yang baru. Betul. Gitu ya. Betul. Kalau misalnya gak bingung boring. Nih, ya kan? Mbak, tapi aku belum ada event apa-apa nih gitu, mau main aja boleh. Boleh. Nanti kita akan arahkan event apa yang cocok untuk Anda. Oh gitu ya. Jadi di sana konsultasi bukan cuma sekedar konsultasi untuk event-event yang tersedia. Benar. Tapi kalau mau bikin event, bikin event semuanya bisa ya kan. Sekarang misalnya meeting malas Mbak di order so biasa. Oh, kita bisa loh meetingnya pakai beanbag. Oh iya, wow. Lebih cocok kan? Lebih cocok banget. Bener. Jadi sebenarnya banyak sekali Sobat Fox keuntungan di Kimaya. Kalau misalnya Sobat Fox merayakan sesuatu di Kimaya ya, prom night bisa di situ. Bisa. Terus mau bahkan table manner aja ada gitu ya. Kita tuh favorit untuk table manner. Favoritnya. Gitu. Oke. Okay. Gitu, karena kenapa favorit? Karena nanti yang akan memeragakan makan itu adalah saya. Orang pasti pengen kan lihat kayaknya enak nih makanannya. Padahal kita makanan tak enak pun jadi enak. Itu dah, ya, itu dia. Table jadi, manner juga ada nih. Kemarin baru ada table manner juga ya, Andri, di Kimaya. Oke, untuk table manner itu nanti startnya
di harga Rp148.000 minimal order 50 packs. Kemudian nanti last ordiner, kemudian set menu ya, dapat ya Mbak ya, table manner class, hotel tour dan presentasi, guidance book sama sertifikat. Sertifikat gitu. All in. Boleh kalau, juga kalau mau table manner dengan suasana yang berbeda, mungkin bisa sore menjelang ya jam 6 maghrib gitu. Table manner-nya outdoor, di garden outdoor juga bisa. Di garden juga bisa. Jadi kita bisa kalau misalnya kita request gitu, berarti kan aku bawa orang-orang nih. Betul. 50 orang peserta nih aku bawa ke sana. Tapi kurang dari itu boleh ya? Boleh. Okay. Maksimal 50 orang peserta aku bawa ke sana. Terus aku pilih, aku pengennya di outdoor aja deh. Gitu boleh ya? Boleh. Yang kita belum bisa kalau table manner-nya request di pool. Nah, gak mungkin dong ya. Masa sambil berenang? Masa ambil floaties ya kan? Belum bisa. Nah, yang terakhir yang paling menurut aku nih ya, karena banyaknya pasangan-pasangan yang baru saja menikah gitu ya, atau mungkin pasangan-pasangan yang pengen banget ngelamar pacarnya dengan suasana yang berbeda, adakah disediakan di Kimaya untuk mungkin candlelight dinner or something? Oke, itu pasti ada ya di Kimaya. Oke, ini harganya juga murah banget nih, gak mahal-mahal banget. Di Rp408.000 itu sudah couple ya Mbak? Couple, ya? Oke. Jadi Rp408.000 untuk dua orang. Betul. Wow, oke. Oke, untuk venue-nya bisa di Tropical Poolside atau di garden. Kemudian nanti choice of romantic set menu. Iya. Kemudian nanti misalkan mau menginap, dapet deh special rate. Special rate-nya untuk udah dapet wine juga. Okay. Ini seru banget loh romantic dinner-nya karena emang untuk setupan dekor kita tuh baru, ada yang baru. Jadi benar-benar bagus banget. Bisa cek di Instagramnya @kimayayogyakarta itu dengan lampu-lampu. Segala macam. Terus habis itu decoration-nya juga serba white gitu dengan flower-flower segala macam. Itu okay banget sih. Banget. Itu pasti auto yes. Auto yes. Kayak Mas Anang dong. Aku sih yes. Wah, banyak sekali ya. Jadi benar-benar Sobat Fox kalau datang ke Kimaya ya kayak one stop hotel. Betul. Ya kan? Semuanya disediakan di sana dan tenang aja Sobat Fox, enggak perlu khawatir kalau pengen ngelamar pacarnya gitu ya, pengen banget romantic dinner di sana bisa banget dengan harga yang sangat murah untuk couple, cuma Rp408.000 aja. Yes. Wow, banyak sekali tadi sudah disebutkan sama Mbak Steffi dan juga Mbak Indri dari awal sampai dengan ini Sobat Fox, karena waktu juga yang harus memisahkan kita ya. Sudah 1 jam. Ayo segera vote Kimaya supaya kita bisa 2 jam. Benar. By the way, itunya Instagramnya ya kan? Monggo. Iya, jadi untuk teman-teman yang mungkin dari tadi ada yang ketinggalan juga promo-promo terbarunya Kimaya, langsung follow aja @kimayayogyakarta. Dilihat, rajin lihat aja di story-nya ya kan. Promo-promo terbarunya semuanya ada di situ. Ada di situ semuanya. Thank you so much. Terima kasih Mbak Icha, terima kasih Fox Radio. Yes, tepuk tangan untuk Kimaya Sobat Fox, keren banget ya kan. Mudah-mudahan semakin banyak event di sana. Pasti. Semakin banyak yang nginep di sana, semakin ramai, bukan cuma malam minggu aja, bukan cuma weekend aja, tapi weekdays juga. Oke, Sobat Fox, tadi sudah bersama dengan Steffi dan juga Indri dari Kimaya, tapi masih aku temenin di zona mesin waktu sampai jam 2 siang nanti.